Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita lajengaken sambutan ingkang nomor kalih inggih punika wakil alumni ingkang wonten ing wekdal punika. Kita suwunaken dhateng panjenenganipun Ustadz Ahmad Muzazin. Dumateng Al Ustadz Ahmad Muzazin wekdal saha panggenan kita sumanggaaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhahirahu ala dini kulih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wonten sanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kalau mulyaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Haris Sodaqoh saking Semarang ingkang tansah kawula lan panjenengan sedaya tenggo-tenggo napa ingkang dados mauidhoh hasanahipun terutami bidang ke NU-an. Wonten sanipun para pengasuh pondok pesantren Darussalam nggih menika setunggal Gus Syaiful Rijal, Gus Syaiful Bilad, Gus Nuto rahimakumullah ingkang tansah kula mulyakaken. Ugi dumateng sesepuh hasda panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Khalil ingkang tansah kula mulyakaken ugi. Ugi mboten kata lumpin dumateng para asatid-asatid Darussalam ingkang saking luar inggih menika panjenenganipun Bapak Rozak, Bapak Solihun, Bapak Fatur Rahman ingkang tansah kula mulyakaken lan kang kawula sanget remen keranten beliau nderek ngabdi wonten pondok pesantren akit mulai kula tasih mondok bahkan ingkang ngaturi mucal utusan saking Mbah Hakim menika kula ingkang sowan. Alhamdulillah beliau-beliau tasih eksis ngajar wonten ing pondok pesantren Darussalam. Mugi-mugi tansah dipun paringi panjang umur, amin Allahumma amin, lan ilmunipun mugi-mugi saged manfaati dhateng kula lan para sedaya, amin Allahumma amin. Ugi dumateng para rencang-rencang alumni baik dari berbagai kabupaten, Kendal, Demak, Semarang, Purwodadi dan lain sebagainya yang pada malam hari ini bisa hadir dalam acara khol beliau Romo Kiai Aqib bin Abdul Qadir yang ke-29 yang kami hormati. Ugi mboten kata lumpen malih dumateng panjenenganipun rencang-rencang pengurus hasda akit mulai jajaran hasda pusat dan hasda wilayah juga dari hasda kabupaten yang kami hormati. Rencang-rencang so anak-anak kaulo santri-santri Darussalam kang kaulo banggaaken. Ingkang kos pisan monggo kula dherekaken sareng-sareng muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dene alhamdulillah wonten ing enjang kala wau ngantos dumugi dalu punika Allah taala tasih paring mabinten-binten nikmat lan hidayah dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga kula lan panjenengan sedaya tasih saged khidmah, tasih saged khusuk dalam mengikuti acara kegiatan sinaoso kula lan panjenengan sedaya saking tebih soho dalam keadaan yang melelahkan. Mugi-mugi le saged nderek menika termasuk nikmat sing Allah
monggo dipun syukuri mugi-mugi dipun tambah tambah terus nikmatipun. Amin Allahumma amin. Shalawat wa salam katur kunjuk wonten sanes kunjukan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan sedaya saha anak keluarga kula lan sedaya kagolongaken dados golonganipun umat ingkang selalu pikantuk syafaat akid malih gesang wonten donya langkung-langkung gesang binjang wonten yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kaula wonten miki minangkani sambutan saking alumni Darussalam. Kleresan nderek gilir bilih sambutan alumni mulai tahun kemarin dipun gilir dari Kabupaten Batang terus berlanjut Kendal dan seterusnya. Lawan demiki kawula dipun utus saking rencang-rencang alumni Kendal untuk mewakili sambutan pada malam hari ini. Ingkang perlu kula sampaikan ingkang angka sepisan monggo para alumni alumni Darussalam niki anggenipun nderek khidmah atau melayani dateng pondok dipun tingkataken. Keranten kulan panjenengan menika menawi tasih mondok sing dikejar ilmu ben oleh akeh ben pinter sehingga le sinau mempeng lenderes mempeng le apalan mempeng ben pinter ngaji ben pinter maca kitab sesuai kali dawuh manjada wajad. Akhire nalika kulan panjenengan sampun mempeng tentu kulan panjenengan bakal angsal ilmu ingkang kathah. Nah ini saat sambunipun angsel ilmu ingkang kathah kulan panjenengan perlu yang kedua inggih menika supados ilmu menika saged manfaat baik manfaati dareng diri pribadi utai manfaati dareng tiang sanes ngangge jalan nopo mboten sanes inggih menika kanthi takzim dateng sedoyo poro asatid sedoyo poro kiai taat patuh dateng poro asatid dan poro kiai insya Allah saged nukulaken kemanfaatanipun ilmu kula lan panjenengan sedaya kranten bitakdimi mambaul manfaah dengan takdim taat patuh peraturan taat takdim patuh dumateng kiai saged nyumberaken kemanfaatan. Terus ingkang kaping tiga sak sampunipun kula lan panjenengan sedaya nggadahi ilmu kathah terus ilmu ni yo wis manfaat ora ketung sithik-sithik tahapan ingkang kaping tiga monggo patus ilmu ben barokah ngangge jalan nopo supados ilmu ni pun kula niku lan panjenengan sedaya barokah teges al khidmatu tumbitul barokah khidmah ngelayani dateng pondok pesantren ngelayani dateng kholipun Pak Hakim ngelayani dateng kholipun Yai Nawas Yai Sato insya Allah anggenipun kulan panjenengan melayani ikut menghadiri ikut mendanai ikut berpartisipasi niku adalah termasuk sebagian wujud angin pun kulan panjenengan khidmah dateng pondok. Lah mugi-mugi kulan panjenengan saged ningkataken khidmahipun. Saya suwi saya petel anginipun tindak khol, saya suwi saya akeh oleh bantu. Insya Allah saya petel saya akeh oleh bantu, saya yakin semakin banyak keberkahan yang kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah khususnya rencang-rencang alumni monggo dipun tingkataken kegiatan ingkang sampun dipun anjuraken dening beliau Kiai Abu Nawas
Beliau menganjurkan semua alumni di daerahnya untuk mengadakan pertemuan, kalau bisa selapan sekali. Nak mboten saged nggih triwulan. Tujuanipun jelas, gagasanipun Yai Nawas niku saged dipun raosaken. Dengan adanya pertemuan di daerah-daerah masing-masing, semakin banyak pertemuan dan semakin banyak yang menghadiri, kita semakin mudah untuk mengkoordinasi dan untuk membahas kegiatan-kegiatan khol dan lain sebagainya. Juga dengan diadakannya mu'inan, ada yang takriban dan lain sebagainya, menambah wawasan kita. Sing biyen nalika awake dhewe ning pondok kadang-kadang urung pernah membaca, belum pernah dengar. Tapi kalau di daerahnya kita giat ikut mu'inan, ikut selapanan, insya Allah tambah ilmu. Apalagi alumni-alumni yang baru-baru ini, wawasannya semakin luas, linerangke kitab semakin tapis, sehingga alumni-alumni tua-tua seperti kulo dan sak jajar-jajari kulo niki ngrungokke niki mau lho nderek seneng. Pramila monggo dipun tingkataken. Aja nganti kegiatan alumni ning daerah dewi kok ora mangkat. Padahal awake dhewe waras. Maka mari kita mempunyai moto satu, yaitu sehat mangkat. Insya Allah nak jenengan ten kegiatan mu'inan, selapanan, kegiatan khol, kok dengan moto sehat mangkat, insya Allah mesti bisa hadir. Jenengan ampun ngantos aku ora mangkat khol sebab randi duit, ojo. Sampeyan saiki kondo ora mangkat khol sebab randi duit, sesuk yo ora mangkat sebab randi duit. Sampeyan saiki ora mangkat khol, ora mangkat mu'inan krana sibuk gaweane, sibuk kesibukan jenengan selapan ngajeng, bahkan khol taun ngajeng kai kesibukan malih dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi menawi duwe sifat moto sehat mangkat, insyaallah sing arep nyangoni ya Gusti Allah. Terus kesibukan nggih insyaallah bakal dipun singkirake. Cara gawian iso disemayani. Nah, pramila monggo kula ajak dateng kanca-kanca alumni dalam mengikuti kegiatan di daerahnya masing-masing, baik mu'inan yang dianjurkan oleh Yaya bin Al-Sakib, monggo dipun tekuni, monggo dipun semangataken, terutama enten daerah-daerah Sukorjo, terus Wuleri, Gusipun, Kabupaten Kendal, sing tuwa-tuwa niku sing do dereng nderek mu'inan monggo. Bahkan sing tuwa niku kudu melu ngitihi kalih rencang-rencangipun sing boten tindak. Alhamdulillah untuk eks kawedanan Buja, mu'inan tahun niki saya meningkat. Nak tahun-tahun riyin paling pesertanipun 15-20, tapi untuk tahun niki mulai sawal ngata sepriki niki persertanipun lebih dari 30. Lah maka dari itu saya mohon untuk daerah-daerah lain untuk meningkatkan kegiatan tersebut, karena sangat manfaatnya, besar manfaatnya dan sangat pentingnya bagi kita semua. Dengan moto sehat mangkat, insya Allah saged hadir. Rencang-rencang alumni ingkang tasah kalau menyaken, ugi khusus saking kawedanan Bujo Kendal Husipun, untuk Bujo niki kegiatanipun alhamdulillah padet. Minggu wagi selapanan, terus setiap halal sawal mengadakan halal bihalal, yang dulu diprogram satu tahun ngrawuhake keluarga dalem, satu tahun boten, saniki pun 5 tahun berturut-turut. Semoga seterusnya saged ngrawuhaken datang keluarga dalam. Terus sekarang mulai 2 tahun ini khusus alumni Bujab Mikro program mengadakan khol Yai Abu Nawas setiap mulut, yaitu sudah berjalan 2 kali. Karena kami merasa
merasa sangat bagaimana ya, dulu niku begitu tahun-tahun pertama dong anak ekol dan daerah niku semangat-semangat setahun rong tahun, tapi mandang pun telung tahun kepungkur niki leng anak ekol kegiatan Yai Nawas kadang-kadang gurdi barengke kali berjanjinan dibarengke kali ngaji selapanan, rasanya ini pun niku kaya gelo kaya kurang marem. Pramino khusus alumni ex Kabupaten Buja mulai 2 tahun 2015-16 kemarin dan 17 yang akan datang, semoga seterusnya kami mengadakan khol Kiai Abu Nawas di Buja yang mulai tahun kemarin ngerawahake keluarga dari dalam, dan semoga kegiatan kami bisa berjalan ila yaumil kiamah, amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah juga saya ucapkan terima kasih dari rekan-rekan alumni khusus dari Ek Kawadanan Buja. Saya kira apa yang telah ditekankan oleh pengurus Jasda, semua alumni suruh untuk meningkatkan pendapatan danani kangge bantu khol. Alhamdulillah 2015 Buja khususnya sakit bantu 11 juta. Untuk 2016 kemarin 8 juta lebih dan 2017 sekarang 8 juta lebih. Dan semoga bisa meningkat seterusnya, amin Allahumma amin. Dengan cara pripun? Alumni Bojo niki anut carane alumni Jeporo. Zaman biyen niki alumni Jeporo niku nak kumpulan muinan lelang, sampean wani piro, sampean bantu piro. Bojo niku mulai 2015 tak tiroke wong Jeporo. Sehingga alhamdulillah alumni Bojo niku ya wis do melu cara tulisane iki 40 ya ono sing sisa 100, 200, 300 bahkan wonten ingkang 500 lebih. Niku tak tiru. Kula niru saking alumni Jepara. Dengan jalan itu alhamdulillah berhasil. Juga dengan kehadiran dari alumni Eka dan Buja 2015 kami mengadakan rombongan 7 mobil 2016 8 mobil dan sekarang ini 2017 kami datang dengan 11 mobil bahkan yang satu bis. Ini adalah bukti bahwasanya rekan-rekan khusus Eka dan Buja dan Kendal umumnya semangat dalam mengikuti kegiatan khol. Semoga kita semangat terus dalam mengikuti kegiatan khol, baik kehadirannya dan dananya, amin Allahumma amin. Ingkang terakhir kalau mriki nyuwun bantuan Fatihah dateng panjenengan khusipun kangge pengurus Hasda ugi Kabupaten Kendal Kang Toha Taklim nembi sakit le sakit Rati nemen pramilo nyuwun barokah Fatihah mugi-mugi Kang Tuha Taklim enggal dipun paringi saras tinolah taala, amin Allahumma amin lirillah bisyafatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun. Terus niki anten titipan malih saking pengurus Jasda Wuleri Sukorjo. Niki nyuwun kalih pengurus Jasda Jeporo monggo alumni-alumni Kendal khususipun sing do mbuju oleh Jeporo terus manggoning Jeporo niki diupeni. Sebab dititeni alumni sing songko di Sokonor ini iki delok alumni-alumni Kendal sing do manggoning Jeporo iki kok sithik sing ketok irunge akeh-akeh dora teko. Lah pramila monggo niki PR kangge pengurus alumni Jeporo mengkoordinir alumni-alumni daerah lain tidak hanya khusus Kendal sing mbuju ning Jeporo monggo dipun opyai. Jare kon acara khol kok irunge sing ketok kok sithik padahal sing bojo oleh Jeporo niku akeh banget.
Kula yo jane wah cukup kebangetan terus ning pondok ning Jepara oleh ilmu, oleh gawean, oleh bojo. Sisan iki berkat Mbah Hakim. Jajan ora berkat Mbah Hakim, mau ning pondok ora oleh kerja, sapa sing gelem wong Jepara dipek cah pondok. Mula wis wong desa ngaji ning Darussalam pinter, oleh gawean yo do mapan, oleh bojo Jepara yo ayu-ayu. Ning mandang acara kol kok sing ketok irungi kok sithik-sithik. Lah niki pamrih monggo PR kangge rekan-rekan pengurus Asda Jepara untuk ngopyai alumni-alumni sing dari luar Jepara sing mukim ting Jepara. Nikulah ingkang kawula aturaken tentu kathah kekhilapan saha anggenipun kula matur kirang nyekecaken manah khusus dateng para rencang-rencang alumni pramilo kula pribadi nyuwun pamutren ingkang kathah. Oh nggih saktenipun nyuwun pamutren. Niki nalika jaman taun riyin sambutan saking Rembang. Nak mboten salah taun 2000. Niki Pak Hayat nyuwun alumni-alumni Darussalam sing menangi Mbah Kip kon ngumpul ke ijazah. Lah niki ndelalah kula niki tak goleki bukune ijazah sing maringi Mbah Kip tak tulis ngangge tangane kula ya tulisane jelek. Niki tak kumpulake enten 35 ijazah saking Mbah Kip. Mula dinten niki 35 ijazah saking Mbah Kip kula ijayaken dateng rencang-rencang alumni Darussalam. Ditampi nggih. Dadi jenengan kang butuh saged mangke ngubungi Pak Basri. Kelantar mau dipun sengsor kali Pak Basri, wis tulisamu ki cilik-cilik lek-lek wis tak apik nisik. Nah, mlonjur bukune kula pasrahke Kyai Basri. Kalih mangke insyaallah bakal dipun tambahi. Insyaallah ijayah-ijayah Mbah Hakim niki bahasane ora cuma bahasa Arab tok. Bahkan wonten ijayah niku bahasa Jawa. Tembung enten puk kalipuk kayumpuk watu gapuk dawuh Allah. Jare iku nak diwatek ge ngentel kebu sirai iso pecah. Puk kalipuk watu gapuk kayumpuk dawuh Allah. Wonten malih wonten kathah sanget. Nah niku termasuk sebagian insyaallah niki dipun serat. Nah niku khusus Kang Hayat niki tak pun tak paringi sak buku. Lanjing mugi-mugi Pak Basri saged nyalin kanthi tulisan kang sae terus mangke saged dipun kopi alumni ingkang mbutuhaken monggo gratis mahare setiap kol mangkat sangune urunane ditambahi. Matur suwun billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.